beredar artikel berjudul Lawan Gus Ipul, Gerindra Usung Ahmad Dhani di Pilwali Pasuruan yang dimuat di situs beritalangit.net pada 15 Agustus 2020. Berdasarkan hasil timcekfakta.com, hasil penelusuran klaim bahwa politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani bakal dicalonkan sebagai calon wali kota dalam Pilwali Pasuruan 2020 adalah klaim yang salah. Faktanya, Ahmad Dhani dan elit Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah klaim yang menyebutkan Ahmad Dhani maju pilkada Pasuruan. Bantahan maju pilkada di Pasuruan ini disampaikan Dhani di akun Instagram resminya dengan menyertakan caption hoax atau berita hoax. Dhani turut menyoroti pemelintiran video dirinya didukung komunitas Tionghoa pada pilkada Kabupaten Bekasi tempo lalu. Partai Gerindra membela Ahmad Dhani dan menyebut ada pihak yang mengabaikan etika politik. Menurut Habibur Rahman, pihak yang mencuri video dukungan Tionghoa itu tidak bertanggung jawab. Persoalan video yang sebenarnya adalah dukungan Ahmad Dhani di Pilkada Bekasi tahun 2016 itu disebutnya. Sementara itu, elit Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad memastikan Ahmad Dhani tidak akan maju di Pilkada Pasuruan. Kesimpulan dari timcekfakta.com, Ahmad Dhani dan elit Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah klaim yang menyebutkan Ahmad Dhani maju Pilkada Pasuruan.